pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur hari ini kita memasuki hari yang baru, di minggu yang baru ini, Senin 19 Juni 2023. Tentu kita akan memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua. Hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mengerti firman-Mu dan kami Tuhan kuatkan untuk melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat harian kita pada hari ini, Senin 19 Juni 2023, diambil dari Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya membuat judul renungan pagi ini, Pengorbanan Yesus Kristus Sekali Untuk Selama-Lamanya. Sekali untuk selamanya. Kalau kita membaca Ibrani pasal 9 ayat 28 ini, maka kita mengetahui bahwa ini termasuk dalam bagian yang dimulai dari ayat 24 sampai ayat 28. Pada bagian ini kita membaca Yesus menyatakan dirinya. Artinya Yesus mengungkapkan pernyataan tentang dirinya, yaitu pertama, pernyataan pada masa lampau untuk keselamatan kita. Kedua, pernyataan pada masa kini, yaitu untuk pengudusan kita. Dan ketiga, pernyataan pada masa mendatang, yaitu untuk kemuliaan kita. Ketiga pernyataan Yesus ini mau menghunjuk kepada pengorbanannya di kayu salib yang mencakup tiga waktu, baik masa lampau, masa kini, maupun pada masa yang akan datang. Itu sebabnya pengorbanan Yesus di kayu salib itu adalah sempurna, tidak bercacat. Dan karenanya tidak perlu lagi dibutuhkan korban lain selain kematiannya di kayu salib itu. Dan kalau kita mengingat salah satu perkataan Yesus di kayu salib, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Ini juga berarti tidak perlu lagi ada pengorbanan lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan kematian Yesus, dia menjadi imam besar yang mengantarai kita dengan Allah Bapa di surga. Artinya, Yesus yang sekarang berada di sebelah kanan Allah Bapa di surga menjadi penjamin bagi kita. Kalau kita datang ke hadirat Allah, kita akan diterima. Doa kita akan dijawab dan kita akan disambung. Karena Yesus telah menjelaskan itu, menjadi pengantara kita di hadapan Allah. Itu sebabnya dikatakan keselamatan yang sepenuhnya menjadi pasti bagi setiap orang yang datang kepada Allah melalui Yesus Kristus.
Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, pada renungan pagi ini, kita disadarkan dan diingatkan untuk hidup dalam iman. Hidup dalam iman artinya, pertama, menerima bahwa Kristus telah mengorbankan dirinya untuk kita, bagi keselamatan kita, umat manusia. Dan pengorbanannya ini nyata dalam sejarah kehidupan manusia, sejarah di dunia ini. Sehingga tidak ada seorang pun yang berhak menyangkal atau mediadakannya, karena ini telah terbukti kenyataan dalam sejarah. Pengorbanannya itu sempurna dan tidak bercacat, sehingga kita pun menjadi berhak menerima keselamatan itu. Yang kedua, ia mengorbankan dirinya hanya sekali untuk selamanya. Dan kematian Kristus inilah yang mempunyai makna, yang mempunyai makna dalam sejarah, baik masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Oleh karena itu, baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, serta kita semua menerima dan memercayainya, dan menunjukkan dalam keseharian hidup kita bukti rasa syukur, ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan atas penyelamatannya, atas pengorbanannya, atas penebusannya bagi kita. Marilah kita tetap setia mengikuti Dia dan menaati firman-Nya dalam kehidupan. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, menerima dan memercayai bahwa pada masa yang akan datang, Yesus akan datang kembali. Di akhir zaman, Kristus yang mengorbankan dirinya di kayu salib itu akan datang kembali. Kedatangannya adalah untuk menyempurnakan keselamatan bagi umat-Nya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, sebagai orang percaya yang telah ditebusnya, agar kita selalu terbuka menerima pengorbanan itu dalam kehidupan kita, sambil menyambut atau menyongsong kedatangannya dengan iman dan pengharapan. Sebagai orang percaya, maka kita kini boleh berkata, "Maranatha, datanglah ya Tuhan." Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi kami masing-masing. Kiranya itu boleh memberi kami kekuatan, tapi juga peneguhan iman untuk melakukan tugas pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka. Tuhan, hiburkan dan kuatkanlah mereka. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan, pulihkan dan sembuhkan ya Tuhan. Dan mereka yang sedang bergumul untuk mengambil keputusan penting dalam hidupnya, Tuhan, tuntun dan bimbing agar mereka mengambil keputusan berdasarkan kehendak Tuhan. Sertailah kami sepanjang hari ini di dalam tugas-tugas dan pekerjaan kami, agar kami boleh melakukan yang Tuhan kehendaki, membawa sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.